Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentunya kabar baik, kabar sehat buat teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman yang senang stay tune di channel Sony Ari Wowo. Saya doakan buat teman-teman yang masih suka mencari uang di internet, saya doakan sesegera mungkin atau secepat mungkin teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan ya. Tentunya di sini saya akan membahas kembali aplikasi penghasil dolar. Aplikasi ya boleh dikatakan mungkin masih cukup baru ya teman-teman ya. Tapi sekalipun baru, aplikasi ini sudah banyak yang menggunakan. Nama aplikasinya adalah aplikasi Wow App. Yang ini teman-teman ya, Wow App yang merah. Teman-teman sudah melihat tentunya ya aplikasinya yang ini nih. Oke. Nah, aplikasi ini aplikasi apa sih? Sebetulnya aplikasi ini adalah aplikasi media sosial ya, yang tidak jauh berbeda dengan aplikasi WhatsApp. Tentunya teman-teman sudah tahu bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri atau meregister ya, ataupun kita bergabung menggunakan aplikasi Wow App. Tidak jauh berbeda. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan US dollar di sini teman-teman semua aktivitas yang ada di Wow App teman-teman mendapatkan bayaran dari mulai chatting, menonton video iklan ataupun melakukan panggilan ataupun video call dan lain sejenisnya, karena di sini ada beberapa tugas semacam kita bisa melihat survei, membaca berita ya. Itu adalah poin-poin tambahan. Dan kalau di WhatsApp, jika kita melakukan chatting atau kita ngobrol di grup ataupun kita video call dengan teman atau dengan kerabat, tentunya kita tidak mendapatkan cashback ataupun mendapatkan imbalan. Tapi kalau di Wow App, kita bisa mendapatkan imbalan atau cashback yang akan kita dapatkan setelah kita menggunakan aplikasi ini. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan koinnya? Tentunya teman-teman tidak akan kesulitan ya, karena di sini kita secara otomatis bila mana kita sudah register atau kita sudah daftar, nanti teman-teman akan masuk ke dalam grup ya, grup Wow App. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan panduan bagaimana caranya untuk mendapatkan US dollar ya. Sekalipun teman-teman tidak paham bagaimana caranya, nanti secara otomatis teman-teman bakal ada yang memandu. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Saya akan kasih tunjuk, saya akan buka aplikasinya. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya mohon dukungan teman-teman. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like teman-teman silakan like. Dan setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa share ke beberapa teman, barangkali ada yang berminat dengan aplikasi ini. Teman-teman bisa bagikan video ini. Oke, saya akan kasih lihat ataupun saya buka ya aplikasinya langsung saja. Tampilannya agak sedikit berbeda ya dengan WhatsApp. Cuman cara kerjanya, cara menggunakannya tidak jauh seperti WhatsApp. Ya. Jadi teman-teman di sini ada, saya di sini ada beberapa grup ya, karena setelah saya masuk ke aplikasi ini ternyata saya langsung diajak bergabung di grup ya. Di grup di sini ada banyak ya, ada keetik ataupun banyaklah ada panduan. Nah, di sini ada grup panduan. Di sini kita teman-teman bisa menanyakan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Wow App. Bagaimana sih kita mendapatkan koin? Bagaimana sih cara kita mengundang referral? Karena semakin banyak kita mengundang referral, maka penghasilan teman-teman juga akan semakin banyak. Ya, teman-teman nanti akan diarahkan oleh panduan yang ada di aplikasi ini. Dan teman-teman di sini bisa melakukan chatting, melakukan panggilan, ya. Nah, untuk pendapatan di sini ada menu pendapatan ya. Nah, di menu pendapatan di sini teman-teman bisa langsung mendapatkan koin. Caranya adalah teman-teman mengklik penghasilan instan, ada belanja online, ada permainan,
melakukan panggilan dan semua aktivitas yang ada di sini itu kita mendapatkan dolar, ya, mendapatkan pundi-pundi dolar. Apapun teman-teman hanya memberikan like atau teman-teman komen apa saja di grup ini ataupun di chattingan ini dengan bermain game, belanja online ataupun panggilan, apa saja yang teman-teman lakukan di sini semuanya akan dibayar. Nah, dan di sini teman-teman bisa melakukan withdraw ke akun PayPal ataupun ke bank lokal. Nanti teman-teman bisa tanyakan sendiri untuk kelanjutannya, karena kalau saya terangkan dengan detail mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Dan tentunya teman-teman juga terlalu lama menonton video pastinya boring juga. Oke. Untuk teman-teman nanti bagaimana caranya untuk mendownload atau menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa klik aja di bawah deskripsi, nanti saya akan kasih linknya dan nanti teman-teman bisa langsung diarahkan ke Play Store, ya, dan teman-teman nanti bisa menggunakan link di bawah ini, ya. Di sini banyak, ya, ada beberapa menu. Nah, ini adalah akun saya, ya, akun saya seperti ini, tidak jauh berbeda lah dengan WhatsApp, ya. Nah, di sini ada, jika kita ingin berdonasi atau kita ingin apa namanya beramal, di sini kita bisa, ya, untuk mendonasikan sebagian kecil dari penghasilan kita, ya, yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini ada pendapatan. Kalau di penghasilan instan, teman-teman bisa langsung mendapatkan koin, ya, koin secara otomatis. Nah, karena di sini saya sudah melakukan apa namanya sudah menonton video, ya, karena saya sukanya menonton video, ya. Dan video ini adalah video iklan. Ini durasinya sekitar 15 detik saja. Dan setelah 15 detik, nanti kita bisa membuka kembali setelah 30 menit, ya. Setelah 30 menit, teman-teman bisa membuka kembali dan langsung mendapatkan poin ataupun koin. Nah, di sini juga ada beberapa survei yang bisa teman-teman isi dan nantinya akan mendapatkan koin, dan ini langsung dibayar. Dan untuk mendapatkan koin lainnya, semacam belanja, bermain game, atau melakukan panggilan, itu tidak langsung, ya, karena ini bukan penghasilan instan. Jadi dibayarnya dalam waktu 24 jam ataupun sehari semalam, itu kita dibayarnya sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore itu kita akan mendapatkan pembayaran dari aktivitas kita, ya, aktivitas setelah kita menggunakan aplikasi ini, entah teman-teman chatting, bermain game, atau membaca berita dan lain sejenisnya. Di sini teman-teman juga bisa mengundang, ya, ada undang di sini. Nah, setelah teman-teman nanti melihat video iklan, dan teman-teman inilah bayaran saya yang sudah saya dapatkan, 0,1000, ya. Nah, di sini ada apa namanya, ada keterangan 100 koin, ya, 100 koin dari WOAPP itu sama dengan 1 US dollar. Jadi teman-teman mendapatkan 100 koin akan mendapatkan 1 dolar, ya. 1 dolar. Nah, yang nantinya kita bisa withdraw. Nah, di sini ada berita, ya. Dan berita ini teman-teman juga bisa mendapatkan koin, dan ini mendapatkannya sekitar jam 3 sore, ya. Jadi nanti akan diakumulasi setelah kita melakukan aktivitas, ya. Di sini teman-teman bisa chatting. Teman-teman chattingnya tidak harus panjang lebar, ya. Teman-teman cuma mengasih jempol saja semacam ini, ya, saya kasih tunjuk, ya, semacam ini. Itu pun sudah mendapatkan bayaran, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan US dollar. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Toh nanti juga teman-teman pasti bakalan tahu, bakalan mengerti bagaimana caranya untuk menghasilkan koin, bagaimana caranya withdraw dengan baik, ya. Teman-teman secara otomatis setelah mendaftar di aplikasi ini, tentunya teman-teman bakal ada yang memandu, ya. Teman-teman bisa sharing, bertanya langsung tentang aplikasi ini, ya. Saya di sini hanya menginformasikan kepada teman-teman yang belum menggunakan aplikasi WOAPP, silakan teman-teman download, ya, karena aplikasi ini
sudah terbukti membayar, saya jamin 100% karena di sini teman-teman bisa menanyakan ataupun melihat teman-teman kita yang sudah melakukan withdraw, dan nanti teman-teman bakalan percaya bahwa aplikasi ini terbukti membayar. Oke, saya tidak akan panjang lebar ya buat teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang belum mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, saya doakan sesegera mungkin teman-teman bisa mendapatkannya. Salam dari Sony Aribo, semoga sukses buat teman-teman. Dan saya akan sedikit mengasih apa namanya tips buat teman-teman. Tipsnya adalah kita jangan terlalu fokus ke nilai uangnya, ataupun kita jangan terlalu fokus ke imbalannya. Jadi kita di sini kita belajar lah ya, belajar mengenal teknologi, aplikasi-aplikasi baru ya. Sedikit lebihnya kita menambahkan wawasan, bisa tahu tentang kemajuan zaman ya. Istilahnya sekarang aplikasi-aplikasi sudah banyak yang berbayar. Berbayar di sini maksudnya kita setiap menggunakan aplikasi, sekarang hampir semua aplikasi ya mungkin sekitar ya ada 75% semuanya kita mendapatkan dolar. Cuman di sini kita belum tahu bagaimana caranya mendapatkan dolar. Nah, jadi kita jangan terlalu fokus, karena kalau kita terlalu fokus nanti kita malas kerja. Jadi ini mah sampingan, hiburan ya. Istilahnya kita belajar, toh nanti juga hasil bakal ngikutin. Mungkin tips dari saya hanya segitu saja. Tidak panjang, mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, pada jago, pada ngerti, pada pintar. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah stay tune di channel Sony ya. Saya doakan buat teman-teman sukses, maju, sehat, walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.